Selamat datang kembali di Bimbingan Belajar Ruang Siswa.net, Bimbingan Belajar Online dan Offline, sekaligus juga Bimbingan Belajar Berbasis Soal. Di sini masih dengan bersama saya, Kak Husin, di pembahasan Matematika Grade 6. Di sini ada De Ica dan De Fura langsung menonton pembahasan ini di Ruang Siswa.net. Oke, silahkan De Fura, bacakan soalnya dengan jelas. Beras sebuah truk tanpa muatan 1,8 ton. Truk tersebut mengangkut beras 32,75. Beras tersebut diturunkan di toko sembako 1,750 kilo. Beras yang masih termuat di truk tersebut adalah, ya, jumlahnya berapa? Masih ingat kerjaannya? Truk bermuat tanpa muatan, sebuah truk tanpa muatan 1,8 ton. Truk tersebut mengangkut beras 32 kuintal. Beras tersebut diturunkan di toko sembako 1,750. Beras yang masih termuat di truk adalah, maka tinggal berapa? 32,7 kuintal sama dengan berapa kilo ini? Masih ingat adik-adik? Kuintal ke kilo? Turun 2 tangga, satu tangganya nilainya 10, berarti? Dikali 100, berarti 32,7 dikali 100, berarti 3,270. Oke, betul sekali. Kemudian beras tersebut diturunkan, berarti dikurangi, ya, dikurangi dengan 1,750 kilogram. Dikurangi 0, 7 kurangi 5, 2, 12 kurangi 7 adalah 5, 2 kurangi 1, 1, masih 1,500 kilogram. 1.520 kilogram. Oke, ya. Jawabannya adalah A. A. Tuh. Gampang ada, ya. Ini soal konversi berat yang di apa namanya, dimuat dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini berat sebuah truk tanpa muatan, ya, ini berarti kapasitas muatan truk adalah 1,8 ton. Tersebut mengangkut beras 32,7 kuintal, berarti yang dimuat adalah berasnya 32,7. Beras tersebut diturunkan ke toko sembako sebesar 1.750 kg. Maka beras yang masih termuat adalah, maka tinggal total apa namanya, jumlah beras yang ada di truk dikurangi dengan beras yang diturunkan di toko sembako. Jumlahnya adalah 1.520 kg. Oke, terima kasih sekali atas perhatian adik-adik semuanya. Sampai bertemu di sesi selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.